إدارة وهندسة كاسترو طويلة وللأمام. قاسم عادت إلى Cristiano Ronaldo melakukan aksi sensasional dengan asis salto akrobatiknya. Aksi mega bintang asal Portugal itu pun disebut-sebut sebagai salah satu asis terbaik di dunia. Asis akrobatik Cristiano Ronaldo ia lakukan saat Al Nassr menghadapi Al Thai. Bermain di Prince Abdulaziz bin Mudan Stadium, Al Nassr berhasil mencuri poin penuh dengan kemenangan tipis 2-1. Umpan Cristiano Ronaldo tercipta pada proses terjadinya gol pertama Paris Saint julukan Al Nassr ke gawang tim tuan rumah. Bola kreasi Cristiano Ronaldo berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Talisca sekaligus membawa Al Nassr memimpin 1-0. Al Thai sempat menyamakan kedudukan lewat pemain mereka, Virgil Misijan, di babak kedua. Namun gol penalti Cristiano Ronaldo pada akhir babak kedua berhasil memastikan kemenangan Al Nassr di laga kali ini. الكره ملعوبه على طول الى رونالدو خطره الله الله ما اجمل هذا جاء فيها التغيير عبد الرحمن الحارثي الله على العمل الله على العمل الله على العمل انطلاق للطائي عوده الطائي عوده الطائي عوده الطائي عاد الاشهب الان يتقدم الدون ويضعها. Usai perandingan, aksi Cristiano Ronaldo pun mendapatkan sorotan di dunia maya. Asis salto CR7 beredar cepat di media sosial. Berbagai tanggapan dari netizen pun bermunculan. Banyak dari mereka yang menilai Cristiano Ronaldo telah melakukan asis terbaik di dunia dengan saltonya di laga tersebut. Terlepas dari banyaknya sanjungan, Ronaldo lebih fokus untuk menjaga konsistensi penampilan demi memberikan hasil terbaik kepada Al Nassr di laga ke depan. Kemenangan penting lainnya dan 9 kemenangan berturut-turut. Bagus sekali tim, mari kita pertahankan kerja bagus ini, tulis Ronaldo. Ronaldo sendiri tidak hanya menyelamatkan timnya tetapi juga meraih rekor paling sakti. Cristiano Ronaldo berhasil menambah rekor pribadi saat mencetak gol untuk Al Nassr pada laga terbaru. Cristiano Ronaldo keluar sebagai pahlawan yang memenangkan timnya. Al Nassr mendapatkan hadiah tendangan penalti pada menit ke-87 dan Ronaldo mengeksekusinya tanpa celah. Tambahan 1 gol membuat pemain berjuluk CR7 itu sudah mengoleksi 10 gol pada musim 2023-2024. CR7 sekaligus menambah satu rekor baru lewat koleksi gol yang ia bukukan saat ini. Dilansir dari Transfermarkt, Ronaldo menjadi pemain tercepat yang menorehkan 10 gol dalam semusim Liga Arab Saudi. Penyerang asal Portugal itu hanya membutuhkan 7 laga untuk melakukannya. Setiap 62,6 menit sekali, Ronaldo selalu berhasil membobol gawang lawan. Catatan itu tergolong impresif untuk seorang pemain yang sudah berusia 38 tahun. يريدون هدفا ثالثا وسيأتي 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 الله كل أهدافك لهم الآن يتقدم الدون ويضعها رونالدو membuktikan bahwa kemampuan mencetak golnya masih tajam. Saat pindah ke Liga Arab Saudi pada awal tahun ini, sang mega bintang dianggap sudah kehilangan masa keemasan. Setelah setengah musim pertama dilalui dengan kurang gemilang, Ronaldo mampu membayarnya pada periode kedua. Performa sang mega bintang menjadi lebih tajam dan hasil Al Nassr sering bergantung kepadanya. Jika Ronaldo bisa mempertahankan performa yang ia perlihatkan saat ini, tentu bisa meraih lebih banyak rekor. Meski tergolong rekor pribadi, Al Nassr tak merasa merugi dan justru ikut mendapatkan keuntungan.
Laga melawan Altai menjadi bukti bahwa performa individu bisa ikut membantu tim. Al-Nassr kini dituntut untuk memanjakan Ronaldo agar ia bisa menciptakan lebih banyak gol. Bantuan sang mega bintang, prestasi tim pun akan ikut terangkat. Ronaldo membutuhkan dukungan besar agar bisa menjaga konsistensi performanya. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo sendiri semakin berlari kencang dalam puncak data top skor sementara Saudi Pro League 2023-2024 atau Liga Arab Saudi. Pemain asal Portugal itu kini telah mengoleksi 10 gol pada pekan ke-8 Liga. Saat ini hanya pemain berjulukan CR7 itu yang sudah melesakkan gol dengan jumlah 2 angka. Pesaing terdekat Ronaldo hanya bisa mengemas 6 gol. Mereka itu adalah Alexander Mitrovic, Malcolm, Salim Aldousari, Musa Dembele, dan Sadio Mane. Akhir pekan lalu atau pada pekan ke-7, Ronaldo sudah memimpin dengan 9 gol. Satu gol tambahan Ronaldo tercipta lewat penalti saat melawan Altai. Musim ini Ronaldo punya kans lebih besar menjadi top skor kompetisi, karenanya performanya menonjol sejak awal musim. Adapun musim lalu, Ronaldo hanya melesatkan 14 gol. Jumlah gol itu dicetak Ronaldo dari 16 pertandingan atau setengah putaran kompetisi. Kedati Ronaldo berada di puncak daftar pencetak gol, posisi puncak klasemen Saudi Pro League 2023-2024 belum digapai Al-Nassr. Tim yang sedang memuncaki klasemen adalah Al-Hilal. Al-Nassr saat ini bertengger di peringkat keempat dengan 18 poin dari 8 laga. Al-Nassr tertinggal 2 poin dari Al-Hilal, serta 1 poin dari Al-Ittihad dan Al-Thawr. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastinya kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.